بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama desida Allah taala si bersifat pengasih lagi Maha penyayang. Nah, jadi nakasine ta cerita yang akun cerita perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Si wah selalu perang sino mau ya supo dengan Nina siaran Siti Hajar sino. Nah iya sino kancana pengantenan le supo kelam sehingga pindahlah cahaya Nabi Allah Ibrahim tiba Siti Hajar pocap. Maka berpindahlah cahaya yang mulia pada dahi Ibrahim kepada Hajar. Dengan kekuasaan disida Allah taala di malam pertama sino langsung lakuna pindah cahaya Nabi Allah Ibrahim timba Siti Hajar pocap. Maka Nabi Allah Ibrahim pun datang kepada Siti Sarah. Najari apabila Noah benar desa nonde nara cahaya Nabi Allah Ibrahim tulaki tiba senina siaran Siti Sarah sino kocap nalik. Maka dilihat oleh Siti Sarah akan muka Ibrahim. Ya, pada suatu sampai tiba balai Siti Sarah sino target gemblas Siti Sarah. Bahwasanya cahaya Nabi Allah Ibrahim di narale semangat na malik ya poka kaget na siro siaran Siti Sarah. Maka kata Siti Sarah ya Nabi Allah Ibrahim, Tuhan hamba serahkan bagi Hajar ya. Sidakaka Nabi Allah Ibrahim, aku jepertahun balik ke pengantenan kanca sidakan dekku ini batian hamil. Selon Siti Hajar kancanda sekelam wah pindah cahaya anda hei Nabi Allah. Maka sahut Ibrahim bahkan hada bahwa menang nong swadi menang nenek bakal mele jaba sindek nabu sita bau doang ya dinya. Maka cemburulah Siti Sarah akan Hajar. Cahaya na sino pindah tiba Siti Hajar tono kena timbul siaran sifat cemburu. Mumbe angkun besine Siti Hajar selon kamu sigin petian sini ya. Maka dipanggil oleh Siti Hajar akan Siti Sarah ngombe siasat kusine nengke ake nelenge ake nende kena demen si Nabi Allah Ibrahim sing kita Siti Hajar singin ya lu inges cahaya lalu dihitannya akan sajar ngajar ya pun narkotuan langsung tiba Siti Hajar. Maka dilihatnya bercahaya-cahaya pada muka Hajar. Siti Hajar sinung kita na cahaya Siti Hajar bersinar bergelap angkun cahaya Siti Hajar. Maka makin bertambah marahnya Siti Sarah. Siti Hajar sinu berkilap cahaya na tono kena timbul atena si dengki si talon nate siaran Siti Sarah singgita kengesan Siti Hajar. Maka lalu dicucuknya telinga Siti saja Hajar. Anda berpikir dua kali ini kamu bersiasat di sini ate nolange Siti Hajar sinu apa na debak kali kampu na tepung aku sebaliknya semakin nadang percaya daku nanti telinga na sinu marik. Maka dibuatnya anting-anting emas
Siti Hajar kiri kanan pun aluang mas dakuni si Siti Sarah. Maka makin sangat beranya pula. Telingan Siti Hajar atena bulenge maksudna agu sebalena selain kena tepung telinga ngoloangna mas leke dada mengkilat marah mas buruta sepahang kucaya Siti Hajar setelah dilihat Siti Sarah akan hamu ke Hajar yang begitu indah. Oh nena sampai niat nasina singi melenge Siti Hajar aduh ngenen kasih asatku malik lingbasan Siti Sarah maka lalu ditankan pula akan Hajar. Caran pun nak kemang lah Hajar le dalam suku balik pun bekekak Siti Hajar buta sunat. Ya sino turut na dengan bersunat dengan Nina. Ya, maka datanglah Jibril kepada Nabi Allah Ibrahim ujarnya ya Tuanku Nabi Allah Ibrahim. Nah berduka cita lah Nabi Allah Ibrahim. Nah tono penemanik disida Allah tiba malaikat Jibril. Hei Jibril turunin kekasihku Ibrahim. Kena pada susah tono le dunia lihat. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Tuhan hamba. Malaikat Jibril datang tiba Nabi Allah Ibrahim. He sida Nabi Allah ndak takut ndak kaget bahwa sini wah mula perjalanan di sida Allah Ta'ala leita sini bahwa segala perempuan daripada masa ini datang pada hari kiamat hendak berhitan bahwasanya siang pun hal kelakuan Siti Sarah sinyunat Siti Hajar sini genat turut isi selapu dengan Nina dari dekat nengka sampai datang kiamat sini genat turut dan Nina nengka harus nak bersunat dengan Nina maka maka kata Siti Sarah ya Nabi Allah bahwa Hajar itu akan beranak. Tuan hamba duh ngenialu sedangan perasaku hei Nabi Allah deku ikhlas deku setuju begena petian ngidam Siti Hajar tene bareng aku jari satu saran deh de jauh ya lalu mimpi tok sok ke jauh toh de jauh ya lalu lingat dan bahwa aku tiada beranak dengan Tuan hamba. Peso tombongku si pengantenan kaya tidak hei Nabi Allah kan di kini ini ngidam selon Siti Hajar enggak sekelam ngidam nih si dadoh kah ngidam ngebeak entah sini Nabi Allah enggak jika kiranya Tuhan hamba kasih akan hamba ini. Tangan sayang le aku hei Nabi Allah coba turut gamak kemelengku sang buka reda-reda rasa natingku singinin barak nolinya maka sahut Ibrahim sekarang apakah anda Tuhan hambakan dia nimbalah Nabi Allah eh kamu adik Siti Sarah bapak pemelengku kecabara aku nengka aku sampai yang melet bikin ku turut doang ya ling Siti Nabi Ibrahim kadang sarah akan anda buan hamba buangkan akan dia kepada tempat yang lain. Oh, sidan Nabi Allah Ibrahim
pon ini onya seduk ku si barak cemburung ku sini jada jauh doang Siti Hajar lalu tiba desa sepi ndak narak tengah oleh jauh bening tolok ya linga dan tiada sekali pun pohon kayu yang ada tinggal ndak petang lantang si bening no ndak narak lolon kayu ndak narak ai ndak narak manusia pokon de narak no saya sang gua tongget tono Siti Hajar ya maka Nabi Allah Ibrahim pun amat duka cidanya Pedas dengan no kemili nasino Siti Sarah sinodut momot Nabi Allah Ibrahim bengung bebe aku Siti Sarah aku cerang tengah kawa kamu di ling bahasa Nabi Ibrahim maka Jibril pun datang kepada Nabi Allah Ibrahim ya turun malaikat Jibril sida Nabi Allah kedatanganku sini ndak ndek turut kemilena Siti Sarah sino bahwasanya di sida Allah taala semua kuasa sila turut kemile Siti Hajar sok ndak na sampe kin sakit angan na maka kata Jibril ya Nabi Allah tuan hamba susuk kalian ala turut marah kemelin Siti Sarah sini indah tolak ya bahwa sini ada tujuan dan maksud aku ajakan ini perjalanan sini ya maka Nabi Allah Ibrahim pun dimuatkan segala mata benda aja Nah jauh lalu ya singgih-singgih nganyam nah jauh lalu ngeran yang menodohan Siti Hajar sini sila bembe-melen dan jauh aku sukukan cahiga ikhlas aku li Siti Hajar ampun nak pamambit unta unta semua kurus ampun tak bandarin sayu pakaian selabu nak terpekang le dalam unta sini sehingga Siti Hajar gentar saut tiba itu dari Makkah Mekah ini tiba itu nah jauh Hajar ke dalam hutan rimba Siti Hajar telu jelu telu kelam di enam mondok daku neberangkat sino denyo-nyo doang Siti Hajar sini malum Siti Hajar kan sino sebagai hadiah na perang lain sino dia sino akan dina tombuit mbe jamili nejuk merah barang lah tadi umpembel ya berjalanlah Nabi Allah Ibrahim kira-kira 3 hari 3 malam lele pertengahan tengah gawe si pening lendang si pening tok nas dono pona turun neto lendang si pening si nukaya maka kata Nabi Allah Ibrahim he Hajar tinggallah engkau seorang diri dan kasih nih hai kamu Hajar wah ku turut malah si tesara si nubatene kok ku lepas kamu adik le bendang si pening sini dek nara lulun kayu dek nak arah-arah klikit dek nara pun sepi nolnya